Pemirsa, kawasan Kalimalang di Kota Bekasi, Jawa Barat kini mulai ditata untuk mengalami peremajaan sebagai destinasi wisata baru. Adalah tindak lanjut Gubernur Ridwan Kamil yang ingin mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo usai mengunjungi Sungai Cheon Yecheon di Seoul, Korea Selatan. Hal ini sempat diutarakan Kang Emil lewat salah satu akun media sosialnya. Sebagai aset jalur air yang memiliki potensi, kawasan Kalimalang akan diubah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi destinasi wisata baru. Emil mengaku sangat menyayangkan kawasan Kalimalang yang selama ini belum tertata dengan baik. Padahal menurutnya, Kalimalang bisa seperti Sungai Cheon Yecheon di Seoul, Korea Selatan. Untuk itu, penataan kawasan Kalimalang akan dimulai pekan ini. Walaupun di sekitar Kalimalang juga terdapat sejumlah bangunan jalan, namun kini kali yang menghubungkan Kota Bekasi dengan ibu kota ini terlihat bersih dari sampah. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Rizky Ihwal, dan Ripurwanto, iNews melaporkan.